Baik, siapa yang pengen seperti ini bunyi cici, angkat tangannya, katakan saya. Saya. Sekali lagi katakan saya. Saya. Baik, teman-teman. Sedikit saya ceritakan kembali. Ini bunyi cici itu saya juga ngefans banget sama dia. Saya targetkan 1 tahun saya bisa foto bareng juga sama dia. Jadi apa yang kita pikirkan pasti akan terjadi. Itu yang membuat diri saya berubah. Sekarang kita lihat kan, apalagi sekarang isunya hangat. Banyak pekerjaan asing di Indonesia. Artinya kenapa? Kita pelan-pelan itu sudah ditindas oleh sistem kapitalis. Kapitalis masuk pelan-pelan, pelan-pelan, tapi kita tidak menyadarinya itu. Hal-hal yang harus diperbaiki salah satunya adalah kata E. Ada 7. Apa namanya? Ada 7 ya? Luar biasa. 7 detik apa 7 kali? Namun, permasalahan Indonesia terus berada dari sejak Orde Baru, dari sejak reformasi sampai saat ini. Orde Lama, reformasi, dan saat ini. Bagaimana bisa itu terjadi? Indonesia merupakan pulau terkaya, namun miskin sumber daya manusianya. Well, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Mau cerita nih, dengerin ya. Nih lagi ngomongin gimana sih saya waktu itu ngilangin rasa takut sama yang namanya penampakan. Jadi ingat waktu itu kan Kevin cerita, jadi saya ingat saya juga pernah mengalami yang namanya rasa takut. Dengerin ya. Tahun 2008 itu masa kelam susahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita pernah berpikir saudara-saudara kita yang di sana dibombardir, dirudal, digebuk, ditendang bagai bola yang biasanya ada di lapangan,
apakah kita hanya berdiam diri, senang dengan budaya asing yang masuk ke daerah kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda ini? Luar biasa. Bahwa hidup itu tidak selamanya datar. Life is never flat. Kita semuanya sadar, teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu. Iya kan? Life is never flat. Lalu apa yang menjadikan kita juga tidak banyak bersyukur? Bahkan ada suatu quote yang sering kali saya ingat berkali-kali. Everything happen because of a reason. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, hari ini senang banget karena hari ini saya Citra Agnesia bisa hadir di 2 juta orang yang hadir di seminar kita kali ini. Boleh kasih tepuk tangan paling meriah. Dan sekali saya Citra Agnesia bisa hadir menemani teman-teman semua, di mana hari ini merupakan hari yang spesial karena kita hadir di rangkaian acara spesial yaitu Public Speaking Class for Millennials. Dan hari ini akan banyak sekali ilmu-ilmu yang di-share yang akan dibagi untuk teman-teman semua, tentunya berhubungan dengan public speaking, di mana menjadi seorang public speaker ternyata adalah mimpi dari setiap orang. Benar nggak nih teman-teman, mimpi pengen jadi seorang public speaker yang handal? Coba Citra mau tanya dulu, siapa di sini yang pengen jadi seorang yang jago banget public speakingnya? Saya. Wow. Siapa yang pengen menjadi seorang great public speaker? Saya. Wow, semuanya pengen ya. Dan mungkin hari ini saya juga ingin menyapa hadirin tamu-tamu spesial juga loh yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Rektor Kampus Milenial Sejahtera. Selamat datang kepada Bapak Dr. Nurdin. Boleh kita langsung berkata. Sejuta ibu kepada anaknya. Setiap air mata. Saya sungguh sangat bahagia pada hari ini bisa mengikuti kegiatan yang sungguh sangat luar biasa. Setelah mengikuti kegiatan ini, saya justru bisa teknik memegang mic, teknik berbicara, teknik menatap dan lain sebagainya. Ini sungguh materi yang sangat luar biasa. Senang banget setelah ikut acara ini selama 2 hari karena banyak banget benefit yang didapetin dan jadi tahu langsung belum tentang dunia public speaking, tahu tentang teori dan juga di sini ada praktek serta workshopnya. Dan pesannya mudah-mudahan acara ini banyak banget bakal diadain, gak cuma ada di Jakarta aja tapi di kota-kota seluruh Indonesia. Jadi kalau misalnya pengen jadi public speaker yang keren harus join acara ini dengan terus, Mas Evan. Saya mengikuti training public speaker oleh Evan Muhammad Kausar. Kesan saya sih, saya sangat berkesan banget, mendapatkan banyak ilmu dari Mas Evan. Selama 2 hari ini Mas Evan ngisi acaranya untuk kita ngajarin gimana sih jadi berbicara yang benar-benar, itu luar biasa banget. TOPBGD lah pokoknya. Oke, 2 hari ini seru banget. Pokoknya wajib deh ikut public speaking. Soalnya yang awalnya gak bisa ngomong apa-apa, saya ngerasain sendiri jadi bisa berani dan maju tampil. Luar biasa, tadinya saya tidak berani tampil di depan umum. Sekarang saya lebih pede lagi dan berniat untuk menginspirasi Indonesia supaya lebih maju. Dan titip pesan buat seluruh apoteker Indonesia, untuk batch berikutnya wajib ikut supaya kemampuan kita melayani masyarakat lebih hebat. 2 hari ini nih, aku banyak banget nih dapatnya. Dari yang awalnya kita nggak bisa ngomong di depan umum, kita juga diajari. Dan akhirnya kita semuanya tuh praktek. Pokoknya semuanya harus ikut untuk batch selanjutnya. Pokoknya maju terus public speaking for millennial. Mendapat ilmu dan juga menambah wawasan, menambah jam terbang,
Wah, kopi luar biasa. Terima kasih banyak Mas Evan Muhammad Kausar. Public speaking for millennials. Luar biasa, hebat.